Hilangnya Chandra dari rumah sakit tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi Vico. Dia menjadi merasa sangat yakin jika fokusnya Cahaya pada balas dendam, justru dia malah kehilangan fokus dengan Chandra yang pada akhirnya kini malah membuat Chandra hilang dan belum ditemukan. Mas Vico yang sebenarnya sangat tidak setuju dengan rencana dari Cahaya ini, semoga saja nantinya bisa menghentikan rencana Cahaya dan paling tidak bisa membantu Mas Ilham untuk menyelidiki siapa sebenarnya Cahaya ini.